Halo sobat RC Kece Indonesia, balik lagi di channel kita RC Kece Indonesia. Nah ini dia guys, paketannya baru datang, udah 2 minggu guys karena corona ini, jadi telat gitu deh ya. Ini adalah ISC Brush 1060 60 ampere. Ye, udah waterproof ya. ISC ini kalau yang ori ada kotaknya kayak gini, quick run modelnya, hobby wing. Oke, nanti akan kita pasang di Wild Toys 144001 kita guys. Nah, ini motor bawaannya tetap di sini, soalnya susah dilepas, jadi saya upgrade ISC-nya aja. Oke. Nah, ini kabel ke baterainya harus kita ganti guys. Ke ini dia model T-plug. Oke guys, untuk upgrade kali ini kita memerlukan transmitter dan receiver dari Dumbo RC, servo, mini servo ya. Oke, dan ISC-nya sendiri dari Hobby Wing Quick Run 60 ampere, dan yang pasti mobilnya guys. Kalau nggak ada mobilnya kita nggak bisa main dong ya. Jangan lupa kapnya dipasang. Tapi jangan dulu, karena kita belum pasang ini guys ke dalam sini, harus dipasang dulu. Oke guys, nanti link pembelian dari elektrik ini saya kasih di deskripsi ya, nanti biar kalian gampang buat carinya ya. Ya, kita pasang receivernya yang di servo itu channel 1, oke. Dan di yang ISC-nya channel 2. Oke, kita pasang kabel motornya dan kabel baterai. Oke. Wow. Anjay, gila banget powernya guys, baru pencet sedikit udah aw. Oke, coba jumping guys. Hebat, bisa jumping guys kalau di keramik ya. Oke, kita jajal dulu guys. Anjir, 2 kali lebih cepat dari yang ISC bawaan guys. Dan Dumbo RC ini transmitternya dan atau remote nya itu jauh banget guys, pernah aku coba sampai 400 meter itu masih menjangkau loh. Cepat banget anjir, keren. Sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini ke akun media sosial kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.
See you.